Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa subscribe. Ayo belajar harokat huruf hijaiyah. Harokat atau tanda baca yang pertama adalah fathah. Fathah berbentuk menyerupai garis miring dan dia berada di atas huruf hijaiyah. Fathah bermakna A. Sekarang mari kita coba membaca huruf hijaiyah dengan harokat fathah. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Harokat atau tanda baca yang kedua adalah kasroh. Kasroh berbentuk seperti garis miring dan terletak di bawah huruf hijaiyah. Kasroh bermakna I. Sekarang mari kita coba membaca huruf hijaiyah menggunakan harokat kasroh. I, B, T, C, G, H, H, D, Z, R, Z, C, Sh, Sh, D, T, D, I, V, Fi, Pi, Ki, Li, Mi, Ni, Wi, Hi, Yi. Harokat atau tanda baca yang ketiga adalah dhommah. Dhommah terletak di atas huruf hijaiyah. Bentuknya seperti ini ya. Dhommah bermakna U. Sekarang mari kita coba membaca huruf hijaiyah menggunakan harokat dhommah. O, bu, tu, su, ju, hu, hu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, du, tu, zu, ru, gu, fu, gu, gu, lu, mu, nu, wu, hu, yu,
Makasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah. Jangan lupa subscribe.